Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih seputar film inspiratif bertema balap mobil, kali ini saya akan menceritakan kisah seorang anak petani yang berhasil membuat salah satu mobil terhebat di dunia, yaitu Lamborghini. Pemikirannya yang sangat visioner, berhasil menciptakan sebuah mahakarya. Namun di balik prestasinya itu, ternyata jalan yang dilalui tidaklah mudah dan penuh dengan keputusan yang berat. Setelah Perang Dunia II selesai, terdapat tentara yang kembali ke kampung halamannya, bernama Ferruccio dan Matteo. Ferruccio langsung ingin menemui pacarnya dahulu, yaitu Clelia, yang ternyata selama ini masih setia menunggunya. Mereka berdua langsung pergi ke rumah Ferruccio, dan bertemu dengan para saudaranya. Tentu saja ayahnya senang, karena dia kembali ke rumah ini dengan selamat. Dengan orang sebanyak itu, sehari-hari keluarga ini bekerja sebagai petani. Namun berkat pengalaman di militer, dan wawasannya tentang perkembangan zaman, Ferruccio memiliki ide lain. Melihat para petani kesulitan mengurus ladangnya, dia ingin membuat perusahaan traktor. Tentunya dengan harga yang lebih murah, namun memiliki tenaga yang lebih besar. Agar bisa menyaingi monopoli perusahaan traktor, yang sudah ada selama ini. Walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, ayah dari Ferruccio tidak tertarik mendengarnya. Dia bahkan pesimis dengan idenya tersebut, dan mengira akan gagal. You throw your life away. Ferruccio hanya terdiam. Namun di dalam hatinya, dia akan tetap berjuang mewujudkan impiannya. Dia pun pindah ke kota, ditemani kedua orang terdekatnya, yaitu Clelia dan Matteo. Kemana-mana mereka selalu bersama, terutama ketika sedang merayakan tahun baru. Di kesempatan itu, Ferruccio melamar Clelia. Tentu saja dia diterima, karena sudah lama pacarnya menunggu momen ini. Matteo yang masih lajang, juga ingin seperti mereka. Namun karena pemalu, dia selalu gagal sebelum melangkah. 6 bulan kemudian, Ferruccio dan Matteo mengikuti sebuah balapan. Di sana hadir tamu spesial, yaitu Enzo Ferrari, pendiri dari Ferrari. Dari dalam hati, Ferruccio mengaguminya. Dia pun suatu hari nanti ingin menjadi sepertinya. Tuan Enzo diberikan kesempatan mengibarkan bendera, tanda dari balapan dimulai. Ferrari will drop the flag. Semua penonton datang melihat, dan memberi mereka dukungan. Balapan lumayan ketat, karena jarak mereka tidak terlalu lebar. Ferruccio yang berada di samping, menyuruh Matteo untuk segera menyalip pembalap di depannya. Namun hal itu tidaklah mudah, karena pembalap itu terus menambah kecepatannya. Mereka sudah menembus jalan di kota, tetapi belum ada perubahan. Berniat mencuri posisi, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka malah disalip pembalap di belakangnya, sehingga membuat Ferruccio makin marah. Dia tidak terima, dan ingin mengambil posisinya kembali. Ferruccio yang tidak sabar, seketika ingin mengambil kemudi dari Matteo. Sialnya hal itu malah membuat mobilnya kehilangan kendali, dan keluar dari jalur lintasan. Usahanya selama ini sudah berakhir, gara-gara kesalahan konyol yang dibuatnya. Di rumah, mereka berdua masih terpukul dengan kekalahannya. Menghindari keributan semakin jauh, Clelia menengahinya. All my fears already came true. Dia menyadari, tidak hanya kekalahan yang Ferruccio takutkan. Tetapi kenyataan bahwa Ferruccio sendirilah yang tidak cukup baik, sehingga menyebabkan kekalahan. Di sana, Clelia tidak ingin Ferruccio larut dalam penyesalannya. Karena dia selalu percaya dan akan mendukungnya, baik di kondisi sesulit apapun. Mendengar itu hati dari Ferruccio nampak lega, dan merasa dirinya tidak salah memilih pasangan. Setelah suasana menjadi sedikit cair, Clelia memberikan kode bahwa dirinya hamil. Ferruccio tidak menyadari, sampai-sampai Matteo harus memberitahukannya. Setelah menyadari, tentu dia bahagia. Namun dia harus segera melakukan sesuatu, untuk membuat masa depan yang cerah bagi istri dan anaknya. Ingin meminjam uang dari bank, dia tidak memiliki jaminan. Oleh karena itu, dia pergi menemui ayahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung mengutarakan alasannya datang ke sini, yaitu untuk meminjam uang. Bukan uang yang sedikit, tetapi uang yang sangat banyak, untuk memulai usahanya.
Walaupun tidak setuju dengan pemikirannya, sebagai orang tua, ayah Ferruccio tidak tega membiarkannya. Dia pun akhirnya memberikan sesuatu yang berharga, yaitu sertifikat tanah perkebunannya. Dengan itu, kini dia bisa memiliki jaminan untuk meminjam uang dari bank. Mengetahui apa yang dilakukan Ferruccio, Clelia marah. Kebun itu adalah milik ayahnya, untuk menghidupi saudara-saudaranya. Apabila usaha yang dibuat Ferruccio gagal, mereka semua akan terlantar, akibat perbuatannya. You will not put the future of your family in danger. Dia menyuruhnya untuk mengembalikan sertifikat tanah itu, namun Ferruccio enggan melakukannya. Ferruccio masih percaya dengan apa yang direncanakan. Dengan tekad yang bulat, dia langsung pergi ke bank. Uang yang didapat, akan dia manfaatkan dengan baik, untuk mewujudkan impiannya. Bersama Matteo, partner bisnisnya, Ferruccio langsung merancang mesin traktor impiannya. Pandangannya memang sangat luas, sehingga dia mampu membuat rancangan mesin yang belum pernah ada. That's exciting. Matteo pun takjub dengan ide darinya, dan akan membantunya mewujudkan ini semua. Hal pertama yang harus dilakukan, adalah membeli bodi traktor yang sudah tidak terpakai. Mereka membawanya ke gudang, dan ingin memodifikasi bentuknya. Beberapa bagian mereka lepas, sehingga bentuknya menjadi lebih kecil. Namun yang terpenting dari semua itu adalah, ukuran ruang mesin yang sesuai, untuk mesin baru miliknya. Tanpa sengaja Matteo melihat seorang gadis, yang membuatnya langsung terpukau. Ferruccio menyadari, temannya itu sudah jatuh cinta. Dia ingin membantunya, dengan mendekatkan mereka berdua. Gadis itu adalah seorang mahasiswi, bernama Anita. Melihatnya ada di depan mata, Matteo makin grogi, dan tidak bisa berkata-kata. Karena obrolan tidak berkembang, Anita langsung pergi dari sana. Matteo menganggap, bahwa Ferruccio lebih cocok dengannya. I only need one woman. Namun tentu saja dia sudah memiliki Clelia, wanita pujaan hatinya, yang kali ini sedang hamil tua. Mulai sekarang dia harus sering mengawasinya, karena kelahiran anaknya sudah dekat. Ketika di gudang, Ferruccio dan Matteo selalu sibuk dengan proyeknya. Sesekali Anita melihat mereka, dan menyapanya. Berhari-hari mereka terus fokus dengan pekerjaannya, sehingga hasilnya pun sudah terlihat. Untuk langkah terakhir, mereka memasang bodi traktor, yang tentu saja sudah dimodifikasi. Semua berjalan lancar, tanpa hambatan. Dan yang terpenting dari semuanya, adalah memberikan nama, sebagai identitas karya miliknya. Dia memberi nama Lamborghini, sesuai dengan nama belakang keluarganya. Tanpa sadar, pekerjaan itu membuatnya pulang terlambat. Berniat memberikan kejutan pada istrinya, kenyataan berkata lain. Istrinya sudah dibawa ke rumah sakit, karena mengalami pendarahan. Mendengar itu, dia langsung berlari, dan tidak mempedulikan semuanya. Dia langsung menuju rumah sakit, dan mencarinya. Where is my wife? Kenyataan sungguh pahit, karena semua sudah terlambat. Anaknya dapat lahir dengan selamat, namun Clelia meninggal dunia. Di balik kesedihannya, dia sangat menyesal, karena tidak berada di sampingnya. Hal itu menjadi rasa marah, dan frustasi yang semakin mendalam. Sekarang satu-satunya yang dia miliki, hanyalah impiannya, yang tidak akan pernah dia lepaskan. Clelia meninggalkannya seorang bayi laki-laki. Ferruccio akan merawatnya dengan baik, bagaimanapun caranya. Lagi-lagi dia menuju ke bank, untuk melakukan penawaran. Dengan traktor miliknya yang lebih murah dan efisien, dia meminta pihak bank untuk mensponsorinya. Setelah dari sana, Ferruccio langsung memberitahu Matteo, bahwa usahanya berhasil. Untuk merayakan keberhasilannya, mereka mengadakan pesta di restoran. Lagi-lagi di sana Matteo melihat Anita, dan hanya memujinya dari kejauhan. Ferruccio berniat keluar sejenak, dan memberikan kesempatan mereka untuk berbincang. Talk to her. Namun yang terjadi, Anita malah menyusulnya. Ternyata, selama ini yang diperhatikan Anita bukanlah Matteo, melainkan dirinya. Ferruccio pun memberitahu, bahwa satu-satunya wanita yang dia cintai adalah Clelia, yang sekarang ini sudah meninggal. Anita mengetahui itu, namun bersikeras ingin bersamanya.
Menyadari anaknya membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Ferruccio pun menerimanya. Sayangnya Matteo melihat kejadian itu, dan merasa dikhianati. Dia tidak menyangka, sahabatnya sendiri menusuknya dari belakang. Kini hubungan itu sudah retak, gara-gara seorang wanita. Karena sudah tidak bisa dipulihkan lagi, akhirnya Matteo pun pergi. Tahun 1963, perusahaan Ferruccio sudah besar. Sebagai pemilik, Ferruccio sering mengobrol dengan karyawannya. Walaupun Anita, istrinya sekarang, menjabat posisi penting di sana, dia bahkan memiliki sekretaris cantik, bernama Bella. Anita mengatur seluruh keuangan di perusahaan ini, termasuk kelakuan Ferruccio. Sebagai ibu tiri, sikapnya berbeda dengan ibu tiri di cerita sinetron. Dia sangat baik pada anak dari Ferruccio, bahkan sering menyuruh suaminya itu untuk menjenguknya, yang jarang dia temui. I'll talk to him. Atas saran darinya, Ferruccio pun menurutinya. Dia mengajak anaknya yang bernama Tonino, untuk jalan-jalan. Melihat wajahnya itu, Ferruccio teringat dengan Clelia. Walaupun sudah meninggal, Ferruccio masih sangat mencintainya. Pertemuan hari ini, mereka habiskan dengan membicarakan kisah dari Clelia. Di pabrik, seseorang bernama Bob sedang mencari pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa yang dia ajak bicara adalah pemilik tempat ini, yaitu Ferruccio. Melihatnya sedang membongkar mobil, dia merasa tertarik. Ternyata kopling mobilnya selalu bermasalah. Ferruccio ingin mengganti dengan kopling traktor miliknya, yang jauh lebih nyaman. Karena menyukai mobil, Bob ingin membantunya. Dan di sana dia baru menyadari bahwa orang di depannya adalah pemilik tempat ini. Seketika Ferruccio mengajaknya untuk menemui Enzo, pemilik Ferrari. Tentu dibanding dengannya, Ferruccio bukanlah apa-apa. Di sana dia memberitahukan bahwa kopling mobil dari Ferrari bermasalah. Oleh karena itu, dia ingin mengajukan kerja sama dengannya. Namun sayang, permintaannya itu langsung ditolak dengan keras. Go back to your tractors, farmer. Ferruccio merasa tidak terima direndahkan. Tetapi dia akan membalasnya dengan cara yang terhormat. Ketika sedang di museum bersama keluarganya, dia melihat foto dari matador dan bantengnya. Setiap banteng di sana memiliki nama dan keganasannya masing-masing. Semangat dari banteng itu, yang selalu mengejar targetnya tanpa menyerah, membuat Ferruccio mendapatkan inspirasi. Terlintas di pikirannya sebuah mobil, sekuat banteng ini. Dia pun ingin mewujudkannya, apapun yang terjadi. Seketika dia mengumpulkan orang-orang hebat seperti mantan engineer Ferrari dan Maserati, serta desainer dari Alfa Romeo. Mereka belum pernah mendengar ide rancangan, seperti milik Ferruccio. That's something new. I don't know if this would work. Namun dengan pemikirannya yang hebat, mereka mampu mengolahnya sehingga memungkinkan untuk dibuat. Ferruccio ingin mobil ini selesai sebelum pameran otomotif terbesar di Italia, yaitu Turin Motor Show. Sebagai pemimpin, untuk membereskan hal-hal di luar kemampuan mereka, Ferruccio sendirilah yang akan mengurusnya. Anita melihat mereka semua, namun tidak fokus kepada obrolan itu, tetapi pada Bella yang terus dekat dengan suaminya. Sebenarnya Anita tidak setuju dengan proyek baru ini, karena menyedot anggaran yang besar, dari bisnis traktor yang sudah ada. Apalagi keputusan ini adalah keputusan sepihaknya, tanpa persetujuan dari dewan direksi. Anita juga mengkritik Ferruccio, karena lebih mementingkan urusan mobil ini dan segala mimpinya, daripada anaknya sendiri. Sudah tidak bisa menahannya lagi, akhirnya Ferruccio pun marah. What do you want me to do? Mengira Anita akan diam mendengarkannya, yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga Ferruccio tidak berkutik menghadapinya. Situasi itu bertambah buruk, ketika Anita memberitahu bahwa Bella sudah dia pecat. Selama ini dia menyadari bahwa mereka berdua berselingkuh, dan kali ini harus mengambil tindakan tegas. Namun urusan pribadi itu tidak mempengaruhinya, untuk terus menjalankan proyeknya. Desainernya sudah menggambar sebuah mobil yang belum pernah ada, seperti lampu depan yang bisa membuka dan menutup. Semua itu bagus, namun Ferruccio ingin hal ini dilakukan pada proyek-proyek selanjutnya, bukan sekarang. Bagi desainer yang sudah mencurahkan segalanya, tentu hal ini membuatnya tersinggung. Ferruccio mendekati, dan mencoba menenangkannya.
Dia memuji hasil karya tersebut, tetapi dunia ini terlalu cepat untuk bisa menerimanya. Setelah mendengarnya, orang itu mengerti, dan akan merevisi karyanya. Selanjutnya, Ferruccio memeriksa mesin yang akan digunakan. Semuanya sudah sempurna, kecuali ukurannya yang terlalu tinggi. Dia ingin karburator ini lebih pendek, agar bisa masuk ke dalam mobilnya. Ketika sedang sendirian, karyawannya yang bernama Bob menghampirinya. Dia mengajukan diri menjadi test driver untuk proyek ini. Sifatnya yang bangga dengan kekuatannya, membuat Ferruccio tertarik. Hal itu sama dengan filosofi logo yang sedang dia buat untuk mobilnya. She's a beaut, mate. Sebuah banteng, yang melambangkan nilai kekuatan dan berbahaya. Dia percaya simbol ini akan menuntun mimpi barunya, untuk bersaing menuju puncak kejayaan. Info peluncuran pertama mobil Lamborghini pun sudah menyebar luas, di kalangan wartawan. Tentu saja Ferruccio tidak mau membocorkannya, sampai pada waktu yang ditentukan, yaitu pada saat Turin Motor Show. Setelah melakukan beberapa revisi, Ferruccio puas dengan desain yang ada. Langkah selanjutnya adalah, memasangkan mesin barunya pada mobil ini. Hal yang membuat mereka semua khawatir, apakah mesin tersebut muat ketika kap mobilnya ditutup. Okay. Let's see if it fits. Semua mengawasi, dan melihatnya dengan seksama. Setelah memeriksanya, semua merasa lega, akhirnya mobil ini dapat tertutup dengan sempurna. Ketika menghadiri sebuah pesta, dia hanya duduk sambil menggambar rancangan miliknya. Baginya tidak ada yang menarik perhatiannya, kecuali seorang wanita cantik, yang tiba-tiba mendatanginya. Dia penasaran dengan Ferruccio, karena hanya duduk diam, tidak sama dengan para tamu lainnya. Luluh dengan kecantikannya, wanita itu diperbolehkan duduk, dan menceritakan apa yang dia gambar. Dia bahkan menambahkan goresan pada lampu depannya, sehingga terlihat seperti mata seorang wanita. Sialnya Anita dan Tonino sudah di sana, dan melihat semuanya. Melihat cara Ferruccio mendekati gadis itu, Anita sudah kehilangan kesabarannya. Apapun alasan yang dibuat, Anita sudah tidak percaya padanya. Dengan berat hati, dia akhirnya memutuskan untuk bercerai. Goodbye, Ferruccio. Kembali ke pabrik Lamborghini. Mobil yang sudah jadi itu, langsung dilakukan tes driver. Semua menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran, karena Ferruccio ikut di dalam mobil itu, untuk menilainya. Setelah sampai, mereka semua menunggu keputusannya. Semuanya senang, karena usahanya selama ini tidak sia-sia. Walaupun terdapat satu revisi, yaitu mengganti warna mobil ini dengan hijau. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu, yaitu Turin Motor Show pun berlangsung. Semua perusahaan mobil, termasuk Ferrari juga berada di sana. Ferruccio sudah menunggu saat ini, untuk memberi tekanan kepada Ferrari. Para wartawan juga sudah tidak sabar, ingin melihat mobil kebanggaannya tersebut. Seekor banteng yang melawan kuda, menggambarkan situasi saat ini. Untuk menarik perhatian, Ferruccio juga memiliki slogan yang provokatif. Kamu akan membeli Ferrari ketika ingin menjadi seseorang. Tetapi kamu akan membeli Lamborghini, ketika sudah menjadi seseorang. Semuanya terpukau, karena sekarang dia sudah berada di level yang sama dengan Ferrari. Ketakutan seorang pengusaha, adalah ketika negaranya mengalami krisis ekonomi. Harga minyak yang terus melambung, menghadapkan negara ini pada jurang resesi. Hal itu memaksa Ferruccio, untuk menjual sebagian usahanya kepada pihak swasta, demi keberlangsungan perusahaan serta orang di dalamnya. Tidak lupa dia juga membuatkan perjanjian, untuk membagi keuntungan penjualan produknya. Sebagian untuk anaknya, sebagian lagi untuk para saudaranya. Semua mimpinya kini sudah terwujud. Dia sudah diakui, dan layak bersaing dengan Ferrari. Tentu tidak akan mudah, dan penuh tantangan di dalamnya. Tetapi dia harus terus mengejarnya, dan menunjukkan bahwa dia ada, untuk terus mengikutinya. Ferruccio adalah anak seorang petani, dan dia bangga dengan itu. Perjalanan hidupnya selalu dia kenang, dan tidak akan pernah dia lupakan. Mobil berikutnya yang dia buat, berasal dari sketsanya dahulu.
Dinamakan Lamborghini Miura, karena mengambil nama dari seekor banteng terkenal. Ketika Museum Seni Modern di New York memamerkan mobil ini, mereka bahkan menobatkannya sebagai mobil terindah yang pernah dibuat. Di dunia ini, yang dicatat dalam sejarah adalah orang-orang yang berhasil. Padahal jumlah orang yang gagal, berkali-kali lipat lebih banyak. Berhati-hatilah dalam bisnis. Karena selain membutuhkan pemahaman yang cukup, mental juga berperan sangat besar. Selalu siapkanlah rencana yang matang, terutama dalam menghadapi kemungkinan terburuknya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.